Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqin wal wafa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita inayahnya sehingga kita mampu mengenal kalimat tauhid yang akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Tak lupa kepada utusannya yang telah sukses menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepadanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya sayangi, perkenalkan saya Muhammad Arjuna Ramdhani yang selalu ada di hati. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia dan istimewa bagi umat muslim. Berkaitan dengan hal tersebut, menarik pembahasan hadis tentang keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah di saat di mana umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian pada malam hari menjalankan ibadah sunnah, yakni salat sunnah tarawih berjamaah. Kemuliaan dan istimewaan bulan suci Ramadan terdapat pada satu malam yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni malam Lailatul Qadar, yang dimana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya para penonton, sungguh banyak kemuliaan dan keistimewaan yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawmusaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ialah ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya adalah bertasbih. Wa amaluhu mudhafun, amalnya dilipat gandakan. Wa du'aun mustajabun, doanya dikabulkan. Wa dzambuhu maghfur, dosanya diampuni." Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini seringkali dipolitisasikan oleh sebagian masyarakat sebagai pembenaran bersikap malas-malasan. Padahal pemikiran tersebut tidaklah benar, sebab salah satu adab berpuasa ialah tidak memperbanyak tidur saat menjalankan ibadah puasa. Imam Al-Ghazali menjelaskan, sebagian tata krama berpuasa ialah tidak memperbanyak tidur saat menjalankan ibadah puasa, hingga ia merasakan lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hatinya akan menjadi jernih. Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 246. Urutan ketiga dalam hadis tersebut, wa amaluhu mudhafun, amal orang yang ibadah akan dilipat gandakan. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sedekah. Afdalu sadaqah sadaqatu fi syahri Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Sudah tidak diragukan lagi kedahsyatan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat malu min sadaqatin bal yasdaq." Tidak akan berkurang harta seorang hamba yang disedekahkan, melainkan bertambah, bertambah, dan bertambah.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Beli buah, beli kain, udah giliran yang lain. Mungkin hanya itu. Was mundur maqala wala tanzur man qala wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.